Sobat, setelah sekian lama menjadi juara kompetisi nyanyi, Fatin Sidkia Lubis menyapa penggemarnya di Surabaya untuk pertama kalinya, sekaligus promo album terbaru berjudul For You. Namun, kali ini Fatin Mistik yang beruntung mendapat kesempatan berlibur ke Malaysia bersama penyanyi belia tersebut. Sambutan Fatin Mistik, sebutan penggemar, penyanyi bersuara khas tersebut langsung terdengar ketika Fatin naik ke atas panggung di Atrium Ciputra World, Surabaya pada Rabu 15 Januari 2014. Mengenakan hijab di balik baju bermotif biru muda, penyanyi yang berusia 17 tahun tersebut mengajak penggemarnya untuk menjawab pertanyaan. Pemenangnya berhak mendapatkan kesempatan foto bersama. Kedatangannya pertama kali di Kota Pahlawan ini bertujuan mempromosikan album terbarunya berjudul For You dan mengajak Fatin Mistik dari 10 kota yang beruntung untuk berlibur ke Malaysia bersama penyanyi juara kompetisi menyanyi tersebut. Caranya yaitu mengupload foto dirinya bersama album baru Fatin. Tiga foto Fatin terbaik yang Fatin dipilih itu, ya, berhak itu pergi ke negara cumai yang mempunyai Menara Petronas. Fatin merasa terkesan dengan penggemarnya di Surabaya. Hal ini diungkapkan kepada reporter Surabaya Star.com sesaat setelah jumpa pers selesai. Norman Udugawa melaporkan dari Surabaya. Jadi pemenang yang terpilih dari kuis itu bakal disaring lagi untuk ke Malaysia bareng sama aku. Jadi setiap daerah tuh satu-satu. Jadi nanti Surabaya tadi ada terpilih satu. Jadi dia bakal sama 10 daerah lainnya bakal disaring lagi untuk masuk ke siapa yang ikut ke Malaysia. Ada pesan untuk penggemarnya di Surabaya? Buat semua Fatinistik yang di Surabaya, apa ya? Jangan lupa request lagu aku terus. Pokoknya jangan lupa dengerin Fatin For You kalau kalian kangen sama suara aku ya.